Hai, hari ini aku mau potong rambut, so without any further ado, let's jump right in. Aku baru banget mandi, rambutnya masih basah kuyup. Masih basah banget, as you can see. Aku sebenarnya cuma mau trim aja sih, makanya aku potong sendiri. Soalnya aku males kalau ke salon itu akan di charge-nya full sama kayak potong rambut biasa. Jadi mendingan aku potong rambut sendiri aja gitu. Aku mau sisir dulu rambutnya. Aku kemarin-kemarin lebih aktif di shorts. Jadi kalau kalian nggak lihat, kalian kira aku nggak upload video, kalian bisa cek video-video shorts aku. Rambut aku itu potongannya butterfly cut. Dan terakhir aku potong tuh udah lama banget kayaknya. Sekarang karena ujung-ujungnya udah pada rusak, aku mau potong. Jadi aku potong rambut di salon tuh jarang-jarang banget. Kalau nggak yang potong drastis gitu, aku nggak akan ke salon. Aku trim sendiri di rumah. Sekarang aku mau ambil bagian dari belakang kuping sini, tepat di belakang kuping. Sebelah sini juga. Gak usah perfect-perfect amat, gak apa-apa. Sambil disisir supaya gak ada yang tangled, kusut, dan nanti panjangnya sama semua gitu, rata. Jadi rapi gitu. Bagian ini kita kuncir dulu di depan. Seperti badak bercula. Terus di bagian yang mau dipotong, aku juga mau ikat lagi. Karena aku cuma mau trim, aku akan potong segini aja, lipstick ini, seukuran lipstick ini, panjangnya yang aku potong. Tuh, kita kira segini ya. Terus, ini ditarik agak kencang. Terus aku pakai gunting rambut. Terus kita potong, potongnya di tepat di atas si karetnya tadi. Ini yang gak rata, mau aku ratain. Terus sekarang bagian belakangnya. Ini kenapa ngikut mulu sih rambut di belakang? Rambut bagian belakang kita ke atasin sini. Ya. Terus diukur lagi. Nih, segini. Terus kita potong lagi. Kalau udah, sekarang kita buka si karetnya. Sekarang aku mau styling dulu, nanti aku kasih lihat hasil akhirnya. Aku udah selesai, ini dia hasilnya. Sebenarnya ini nggak benar-benar aku styling juga sih, cuma dicatok sedikit bagian bawahnya biar masuk aja gitu. Ini sebenarnya a bit too short for my liking, but I actually like it. Gimana menurut kalian hasilnya? Kalian suka apa enggak? Bagus atau enggak? Let me know in the comment down below. And until I see you guys again next time, say gorgeous.